Firmanto Dardak, ayahanda Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Pemalang. Mobil Toyota Innova yang ditumpangi Firmanto Dardak menabrak bagian belakang truk. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Al-Qudusi membenarkan kecelakaan yang menewaskan Firmanto Dardak ini. Kecelakaan di Tol Kilometer 34+400 Tol Pemalang pada hari Sabtu dini hari. Terjadi kecelakaan 33K tabrak belakang di kilometer 341+400B terjadi pada pagi hari saat cuaca cerah dengan kondisi arus lalu lintas landai alinyemen menikung kanan dan datar melibatkan kendaraan Innova Napol B2739U VY yang menempuh perjalanan masuk dari GT Kali Kangkung dengan tujuan Jakarta. Mobil Innova tersebut dikemudikan sopir bernama Angga Saputra. Sopir diduga mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk Hino. Korban dua orang atas nama A. Hermanto meninggal dunia dan Angga Saputra terluka. Kecelakaan ini juga mengakibatkan mobil yang ditumpangi Hermanto terdak lincek. Kabar meninggalnya ayah Emil Dardak itu disampaikan oleh Deputi Papilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Firmanto Dardak meninggal dunia pagi ini.